hasil daripada sitaan Pak Jaksa Agung yang kemarin sudah bernilai surat berharga 3,1 triliun ya. Dan ini masih ada yang dalam proses tahun ini 1,4 triliun. Nah, ini memang yang kita mau sinkronisasikan supaya jangan penyelesaian dari Jiwasraya tertunda karena penyelesaian aset secara administrasi saja. Nah, ini yang kita dorong. Kita berusaha untuk menyelesaikan kasus-kasus dalam rangka mendukung bersih-bersih BUMN. Antara lain mungkin penyelesaian aset-aset Jiwasraya yang ini cukup menarik dan cukup yang berhubungan dengan masyarakat luas.